Halo sahabat setia channel Ratut, kembali lagi saya hadir untuk menemani teman-teman setia ya, untuk berbagi pengalaman tentang dunia bonsai. Nah, dalam episode kali ini saya akan menghadirkan hasil penanaman ya, hasil penanaman bahan bonsai jenis bodi ya, tenggang waktu dalam 1 bulan ya. Nah, teman-teman bisa cek konten saya ataupun video saya 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih. Di sana saya mulai melakukan panen dan penanaman ya, bibit bahan bonsai bodi. Nah, sekarang seperti teman-teman lihat, beginilah keadaannya sekarang ya. Sekarang sudah tumbuh subur seperti itu ya. Dan di saat ini tanaman ini akan saya mulai carikan sinar ya, carikan sinar matahari langsung karena pertumbuhannya sudah bagus seperti itu teman-teman. Ini tanamannya ataupun pertumbuhannya sangat subur ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya, silakan teman-teman cek ya video saya kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, yang berjudul panen bahan bonsai bodi ya. Nah, sekarang hasilnya sudah terlihat di video ini ya. Sekarang sudah tumbuh sangat-sangat subur ya, dan siap untuk dicarikan sinar matahari. Oke teman-teman sahabat setia, kurang lebih seperti itu dulu ya. Kurang lebih sekian dulu ya video saya kali ini. Saya melakukan ataupun membuat video tentang ini lagi agar teman-teman tahu ya keadaan ataupun kondisi bahan bonsai bodi yang sudah dipanen dan ditanam ulang ya setelah tenggang waktu kurang lebih 1 bulan. Oke sahabat setia, sekian dulu ya video saya kali ini. Intinya semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya ya. Namun sebelum saya tutup, seperti biasa, mohon bantuan subscribe dan like-nya juga ya dari teman-teman. Dan teman-teman juga bisa komenin video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video saya selanjutnya. Salam satu hobi.